Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam Jali Shah Channel. So sebelum ni kita dah belajar bahasa Kampar untuk part 1. So hari ni kita akan belajar bahasa Kampar part 2 bersama dengan Pejal. Jom kita tengok. Okay semua, so untuk bahasa Kampar hari ni bersama dengan Pejal part 2. So perkataan pertama untuk kita belajar hari ni bahasa Kampar dah. Okey. Perkataan yang pertama untuk part 2. Part 2. Okey, okay. Boleh. Beko. Perkataan pertama kita beko. Dia macam kropoleko ke apa? Itu Terengganu. Oh, lain. Lain. Ini Kampar. Kampar. Ini bahasa beko adalah sekejap lagi. Maksudnya sekejap lagi. Oh, dia boleh tulis lah kalau contoh kat drama-drama TV kan. Ha. Boleh tulis beko. Itu jenama. Bukan. Tadi kau cakap sekejap lagi. Tak masuk beko oh. Tu sekejap lagi. Oh, okey. So okay. Beko tu sekejap lagi. Beko masuk beko tu sekejap lagi. Beko masuk beko sekejap lagi. Oh, okey, boleh. Okey. Okay. Aku belajar. Okey, beko sekejap lagi. Beko sekejap lagi, beko sekejap lagi, beko sekejap lagi. Cukup. Okay. Beko okay. Maksudnya sekejap lagi. Beko bahasa Kampar, sekejap lagi bahasa kini sekejap lagi tu bahasa Melayu. Malaysia lah, Melayu lah. Okey. So, perkataan kedua untuk hari ni. Okey. Yang ni perkataan kedua. Kambiu. Oh, ya, kambing dah. Okay. Aku dah agak dah. Okay. Bunyi kau cakap kambing ni. Tak, dengar bunyi macam tu eh. Kambiu. Kambiu tu apa? Macam nama pemain bola Korea lah. Kambiu. Haa, bukan. Kang, kambiu. Bukan. Kambiu kan, tu K-pop, memang jauh sangat. Dia sendiri buah. Kambiu. Kelapa. Oh, buah kelapa. Buah, kelapa kambiu. Kambiu. Bahasa Kampar. Contoh ayat dia. Aku nak makan buah kelapa ke apa ke? Haa, bukan. Contohnya kita nak buat apa nama ni? Masak lemak. Cok masak lemak. Ah, masak lemak kan. Ha. Pai julok kambiu. Pergi julok. Pai mana masak lemak? Kambiu. Pai julok kambiu nak buat masak lemak. Ha. Tapi dia punya bunyi macam bahasa Negeri Sembilan eh. Macam Minang. Ah, yalah dia macam Minang. Dia macam Minang tapi Minang ni dia kita boleh lagi tangkap lah kan. Ah, biasa dia lebih banyak kalau macam ubah-ubah kata. Sembilan lah, kena Sembilan. Tapi kalau betul-betul kau dengar betul-betul bahasa Kampang. Minang ni memang kau rasa macam ada yang kau faham, ada yang kau tak faham. Minang ke Kampar? Minang. Kau kata dia kau cakap dia sama macam bahasa kuning Sembilan. So bahasa Minang kan? Ni kadang-kadang yang aku tahu bahasa Minang ni banyak bertukar perkataan tu kepada dialek. Macam contoh kan kadang-kadang bahasa Kelantan kan punya kawan jadi kawai. Contohlah macam tu. Nah, macam so tu. Macam bahasa Sembilan aku rasa macam tu. Ah, macam tu. Tapi kalau bahasa Kampar totally different. Oh, betul. Untuk aku lah. Betul. For me memang lain lah. Memang jauh beza. Okey, kalau nak lagi tahu macam mana bahasa Minang, bukan Kampar eh, Minang. Boleh tengok cerita ni apa? Bandejik, kapal Bandejik. Oh, ah, itu memang Minang punya bahasa. Kata yang kapal tenggelam. Bandejik. Dia novel. Oh, novel Bandejik. Okey, okey. Ah, yang tu memang betul orang Minang yang buat cerita tu. Okey, aku tahu cerita ni dari buat filem kan. Betul. Okey. So perkataan ketiga untuk bahasa Kampar hari ni kita akan belajar Olun. Olun. Bukan. Olun. Olun. Oh, dia tak ada O macam tadi eh? Tak. Canggodang tak ada. Dia Olun je. Dia Olun je. O depan. Olun. Olun. O-L-U-N. Olun. Olun ni apa? Olun tu maksudnya... Beralun ke apa? Bukan. Bukan. Itu. Yelah, Olun tu apa. Okay. Dia lelak lah. Dia lelak lah jalan. Aku excited nak belajar bahasa Kampar. Okay. Olun tu maksudnya belum. Oh, belum lagi lah? Belum. So, apa jawapan dia kalau belum lagi? Belum mah. Jawapan kat ayat. Jawapan lah. Oh, belum tak, lah. Tak, Olun tu kat bahasa Kampar. Okay, Olun bahasa Olun tu bahasa Kampar. Bahasa Melayu kita belum. Maaf, ingat kau nak cakap aku belum nak cakap lagi. Okay, maafkan aku. Okay, so belum. Ha. Belum tu Olun. Oh, yeah. Contoh ayat dia? Contoh ayat dia. Wang Olun semayang ni. Waang sebelum ni kita belajar untuk part 1, waang tu awak. Ha, awak belum semayang ke? Oh, waang apa? Waang Olun semayang. Semayang je. Semayang. Semayang itu je. Semayang. Okey, so perkataan yang keempat untuk hari ni. Okey, perkataan yang keempat. Baliok. 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 Siang pula bunyi dia. Baliok. Okey, baliok. Baliok maksud dia apa? Baliok maksud dia balik. Balik. Oh, balik dalam bahasa Kampar. Baliok maksudnya balik. Ya. Dalam bahasa Kampar, baliok. Baliok. Dalam Melayu, kita balik. Contoh kat ayat dia? Contohnya macam... Aku nak balik ke apa? Haa, kan contoh. Cuba kau bagi aku satu ayat. Untuk macam aku nak balik lah, senang.
dia nak baliok ko. Oh, baliok ko. Dia macam macam sebelum ni kita belajar ko tu macam imbuhan bahasa dia. Ya, yeah, dia macam lah lah. Ha, dia nak baliok ko ke contohlah nak dekat Malaysia ni. Nak balik Indon. Dia jumpa member dia yang dekat Malaysia ni orang Indon juga tapi dia balik kampung dulu sini, kampung sama dia dekatlah. Ha, dia nak baliok ke minggu depan. Oh, dia Dan pun boleh Dan boleh, Dayan boleh. Dia nak balioklah. Ha, dia nak balik minggu depan. Oh, minggu depan. Ha, menarik. Okey, perkataan seterusnya. Kolian. Kuli. Bukan kuli. Kuli tu bangla. Okey, tak apa. Macam kau tadi. Tak, kolian apa? Kolian. Kolian. K-O-L-I, kolian. A-N. Kolian. Kolian tu maksud? Mereka. Oh, mereka semua kolian. Ni kolian lah. Kolian ni semua kolian. So, nak cakap, macam nak cakap dengan dia kolian ni macam mana? Hai kolian, dia tu. Boleh. Ataupun? Hai kolian. Ataupun? Kolian dengan buat apa? Kolian pergi mana? Kalau nak kata channel Jalisha ni bagus tak kolian macam tu lah? Ancak. Macam tu ni kan ancak kan? Ancak ni cantik. Itu ancak. Ni lain eh? Lain. Kolian tu mereka. Ancak tu cantik. Okay. So, kolian. Jadi, kolian. Sodoh-sodoh kolian kau ancak. Oh, maksud apa? Sodo kolian kau ancak. Sodo jadi apa? Semua sekali korang ni cantik. Sodo tu semua. Sodo tu semua. Oh, so perkataan baru lah. Sodo adalah semua. Sodo-sodo kalian, sodo-kodo, sodo-sodo kolian ancak. Kau tak lama mencarut. Maaf. Banyak sangat O. Kolian sodo ancak. Aku tak buat V O je. Kolian sodo ancak. Okey. Mana okey, mana-mana yang pengikut Jalisha, yang follow Jalisha, orang terbaik. Kolian sodo ancak. Kolian sodo ancaknya korang semua cantik. Okey, kolian sodo bayok. Bayok tu pula apa? Baik. Oh, baik. Bayok. Bayok. Tadi baliok. Bayok. Bayok. Ba. Balik. Yo. Balik ba. Yo. Yo. Ya. Ya. Yo. Bayok. Betul? Betul. Oh, tadi baliok ni bayok. Bayok. Baliok balik. Bayok. Baik. 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 Menarik. So, perkataan seterusnya? Perkataan seterusnya, difikasikan macam nama orang. Ayu. Lagu eh? Bukan. Yang VE tu. Ayu. Bukan. Oh, bukan? Bukan. Ayu ni dalam bahasa Malaysia lah. Air. Air yang kita minum ni. Air. Air eh? Air. Ayu eh? Ayu, air. Oh, ayu dalam bahasa Kampar. Dalam bahasa Melayu dia, air. So, kalau contoh dah buat ayat macam pelik apa bunyi dia. So, contohlah bukan ayo ayu bukan eh. Bukan ayu. Contoh kalau ayat, okay, kau bagi apa ayat yang... Saya nak minum air. Dayen, Dan? Dayen, dia nak minum ayu. Itu je, dia nak minum ayu. Tapi itu macam tu sikit. Kalau macam mana air saya, macam tu? Macam inilah. Mana air aku? Tetamu tu datang. Haa. Okey, tetamu datang. Bagi, boy air. Eh, Lai 9? Pelik macam oh, salah, boy. Lai 9 kan boy? Okey, macam orang ni kan. Pai buat ayu. Oh, pergi buat. Ha, pai buat ayu. Orang datang ke? Ha, buat ayu. Oh, buat ayu. Ha, kini buat air. Oh, okey, menarik boleh. Okey, so perkataan second last untuk hari ni untuk bahasa Kampar. Second ke? Ya. Okey. Tak cukup ke? Tak apa, tak cukup nanti kita akan buat sambung. Kalau sambutan dia bagus, kita sambung lagi. Okey. Second last untuk hari ni. Kojo. Kojo ni macam orang yang pelakon Hindustan tu. Itu kajol. Ini kojo. Oh, yang orang kata dah mati tu. Itu kojol. Oh, itu kojol. Ini kojol. Kojo. Kojo ni maksud dia kerja. Oh, kerja. Yeah. Oh, kojo. Macam Jawa pun dia kojo. Tapi kan kadang-kadang kalau macam kita, kalau macam orang Melayu lah dengar orang Kampar cakap kojo pun mungkin dia boleh tahu kot. Kojo kerja. Contoh ayat yang nak buat kalau untuk kojo, macam aku nak pergi kerja. Dan nak pergi kojo ke? Dan pergi kojo. Dan nak pergi kojo ke? Nak pergi kojo. Dan nak pai. Pai kojo. Pai tu macam makanan. Pai tu bukan, itu yang Medi punya. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Dia simple pai. Bukan tu. Pai tu maknanya pergi. Oh, pai. Pai pergi. Pai kojo. Sebenarnya kan ayat-ayat yang saya bagi ni, sebenarnya kat situ dah. Dah perkataan sebenarnya yang dah boleh kita jadikan ayat sebenarnya. Cuma itu kadang-kadang macam aku faham lah. Kadang-kadang bila orang cakap kan dalam bahasa Kampar penuh, dia kena nak explain dalam bahasa Melayu perkataan tu dia susah. Susah. Bukan lah, sebab aku dah banyak bahasa juga aku buat lah. Hampir semua bahasa dekat dalam Malaysia kenapa dah buat. Kebanyakan cakap macam tu. Tapi tu aku faham lah. Tapi ini kita nak proses nak belajar supaya orang lain pun
faham apa yang kita cakap dan dia pun dapat apa yang kita nak bagi tahu lah. Betul betul betul. Okey, so perkataan terakhir untuk bahasa kampung hari ni. Lucu yang ni, lucu sikit. Kenapa? Ciga. What? Yang bunyi bising-bising tadi ke? Itu apa? Apa tu? Itu bukan ciga. Okey, bahasa kan. Ciga ni sebut ejaan dia tu. C I C C I G A K. G A K. Ciga. Ciga. Ciga maksud monyet. Monyet ke? Oh, ciga. Terima kasih. Kau cakap tu kau pandang aku. Okey, terbaik, terbaik. So ciga ni maksud? Ciga maksudnya kera. Kera. Kera maksudnya buruk. Buruk maksudnya monyet. Maksudnya monyet. Oh, dia jadi macam tu lah. Yeah. So ciga tu maksudnya monyet. So minyet, kera, buruk semua ni ciga lah. Ciga. So dalam bahasa Kampar ciga, dalam bahasa Melayu kalau ikut clear dia monyet lah. Monyet. So kalau contoh ayat dia? Nak ayat ayat dia macam tu sikit, kuayor sikit. Tak kisah lah, tapi okay. Orang tak faham pun. Bahasa Kampar kan. Yang macam aku tak masak dia. Pisang-pisang. Ada monyet makan dia. Celakor ciga aku makan pisang dan. Oh macam tu, maksudnya tak bagus dia lah. Macam, kurang baik. Lah, macam mencarut lah. Sebabnya mahu aku cakap dekat apa nama ni? Dekat ciga. Ciga tu kan. Kau tepuk aku, ciga aku tepuk aku. Tadi kau tepuk aku, aku tepuk aku. Tak, we situation. Apa nak aku belanja. Okay, so terima kasih semua dah tengok apa ni, Jalisha Channel dalam part 2 untuk bahasa Kampar. So, terima kasih Jal. So kalau sambutan bagus, ada rezeki, nanti kita akan buat lagi. So kalau contohnya kami ada cakap salah ke, ada sebutan kami salah ataupun kataan yang kita sebut salah, ayat salah, ayat salah ke, kami nak minta maaf atas kesalahan. Kalau contohnya ada cadangan tu, ada komen ataupun betulkan apa yang kita cakap tu yang salah tu, boleh komen dekat bawah. Terima kasih semua. Jangan lupa like, komen dan share video Jalisha Channel. Tekan loceng subscribe sekali, open sekali loceng untuk dapat update terbaru daripada video Jalisha. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.